Halo, halo, halo. Teman-teman, di video kali ini aku mau ngasih tahu cara untuk men-trigger quest dunia peristiwa terjadi tanpa diduga dari satu kasus ke kasus lainnya. Untuk men-trigger quest dunia ini, kalian bisa teleport ke teleport sini ya. Nih, teleport sini. Kemudian dari teleport sini, kalian bisa dilihat berubah jadi saurian burung ini. Kemudian itu kalian lihat tuh, ada Pyroculus kan, itu kita tabrak. Balonnya yang ini sih, sebenarnya kita tabrak. Nah, maka kita akan nge-trigger quest dunianya. Nah, ini dia quest dunianya ya. Dari satu kasus ke kasus lainnya, peristiwa sering terjadi tanpa diduga. Pergi ke jalur pelatihan. Kita disuruh kayak sekolah penerbangan ya, teman-teman. Di sini kita disuruh pergi ke mana ya? Ke sini. Oh, masuk ke sini nih. Masuk ke dalam ini. Ini quest dunia seperti ngasih tahu mekanisme-mekanisme yang ada di Natlan 5.2 sih menurut aku. Masuk. Maka kita akan ketemu sama cewek ini nih yang kibar-kibarin bendera. Ini dia. Ya, kita bicara sama si Cisik. Oke, kemudian nih. Nah, kita dikasih kayak trial gitu dan kita harus menyelesaikannya. Ini tinggal tekan tombol mouse kanan aja biar lurus ya. Karena kalau dilihat nih ada stamina unlimited ya. Karena stamina kita berapi-api jadi unlimited. Nah, kalau yang ini di depan ini kalian tinggal tekan attack mouse kiri. Attack. F. Nah, dia ini. Nah, tinggal tekan attack aja. Pas dekat attack. Mouse kiri itu kan harusnya turun ke bawah kan. Jadi pas dekat kali baru attack. Nah, begitu guys. Wow, ngebug. Siang ini satu lagi. Oke, yuk bisa yuk. Dan ini kita tinggal turun. Pas tunggu di atas ini, tinggal attack ke bawah. Siu. Hampir aja gagal ya kan? Dan kita berhasil. Kita disuruh temui Lamizana untuk mengambil hadiah. Nah, ini dia. Dan questnya selesai. Belum. Kita disuruh ambil hadiah. Ini mau nggak mau kita emang harus membuka chestnya ya. Exit chest. Dan questnya selesai. Peristiwa seringkali terjadi. Kita dapat makanan dan dilanjutkan dengan quest ini ya. Quest 24 jam. Dalam waktu 24 jam. Nih tinggal kita mulai dalam waktu 24 jam itu kita disuruh pergi ke sini, nih. Teleport ke sini. Dan ke kanan. Dan ini tinggal kita disuruh duduk, istirahat dan tunggu sampai besok 20.22. Ini kalian tinggal duduk aja, nggak perlu ngatur waktu. Duduk aja, langsung berubah waktunya. Nah, ini kita disuruh pergi ke kemah tanpa ketahuan para Fatu itu ya. Caranya, yuk ikutin aku. Kita mulai dari sini. Dari kanan ini. Dan kemudian kita berubah jadi Iktomisaurus. Nah, kemudian ini kita lompat agak ke kiri, habis itu kita ambil ini. Ini kita ambil itu, kemudian letakkan ke sini. Kasih bayi-bayi itu akan ke kanan. Kita jalan ke sini dulu, berubah yang di atas. Yang di atas ini. Oke, hampir ketahuan, berubah yang di atas ini. Kemudian jalan, ambil itu. Kita letakkan di sini.
Okay, mereka panik. Terbang. Terbang lagi. Kemudian berubah yang di atas ini. Ambil ini. Kita letakkan di sini. Okay, mereka berdua pergi ke arah sana. Tunggu. Mereka jalan, kita scan dulu. Maka wall-nya hilang, terus tinggal jalan aja. Masuk ke dalam sini. Kita hampir ketahuan. Ngua. Tinggal kita lapor ke Taruka, pergi ke sini. Telepor balik. Dan questnya selesai. Tapi masih ada lanjutan questnya ya. Quest selanjutnya itu kita teleport ke teleport ini teman-teman nih. Teleport ke sini kalau kalian belum buka ya boleh kalian teleport dari sini habis itu jalan ke sana. Nah ini dia. Langsung kita nge-trigger si Ictomisaurus. Undangan kejuaraan meluncur dari sekolah penerbangan Pakpaka. Dan ini dia questnya ya teman-teman. Dari satu kasus ke kasus lainnya, lomba terbang dan alibi. Kita disuruh pergi ke sini. Yap, tinggal kita teleport aja ke teleport ini. Kemudian berubah jadi saurian, habis itu naik ke paling atas. Ya, nggak sampai. Oh, tinggal kan naik aja deh, manjat ke atas ya. Nah, ini dia. Bicara dengan Liwa. Liwa itu adalah yang ini. Kita bicara aja langsung dengan si Liwa. Yuk. Nah, ini tinggal langsung mulai aja berubah jadi saurian. Kemudian kita disuruh kemana? Kesana lagi. Turun naik ke atas. Oke, pakai angin ini naik ke atas. Oke, ini tinggal lurus saja. Kemudian ke sini. Oke, kemudian ini kita tinggal. Oke, turun. Oke, ini satu. Oke, ini satu lagi. Oke, yang ini tiga ya. Harus pas, harus pas. Oke, selesai. Selanjutnya kita disuruh temukan Taruka. Itu dia Taruka lagi di keroyok. Tinggal kita bantu aja kalahin musuh.
settled down. Bring it. Okay, selanjutnya kita disuruh kembali ke tempat kejadian ya. Tempat kejadian ke sini. Tinggal ya putar badan aja belakang. Kita tunggu Saurian kita. Nah, habis itu periksa. Dan questnya selesai. Kemudian men-trigger quest baru lagi. Masih tentang dari satu kasus ke kasus lainnya. Ini yang terakhir ya. Selamat tinggal Saurian Crackers terakhir. Ikuti aja di sini. Jadi ada 4 quest sebenarnya ya. Oke, pergi ke tempat tinggi yang bisa mengamati situasi yang dengan lebih mudah. Tinggal kita panjat aja ini. Berubah jadi Saurian itu. Oke, kemudian kita disuruh menyamarlah dan ikuti tim patroli ya. Ini tinggal kita disuruh ke sana. Tinggal lompat aja kayaknya. Kanan sini, habis itu lompat lagi. Ini apa, hati-hati. Kita tunggu dulu. Dan kita tinggal masuk aja, selidiki perkemahan. Nah, ini dia Saurian yang kita cari. Temukan jalan keluar. Kita disuruh temukan jalan keluar ya, cari target di area ini. Udah tinggal keluar aja rupanya. Mantap, habis kentang goreng berhasil menghindari serangan. Namanya juga jurus tepe besar, bahkan menguasai langit juga gak bisa ngalahin aja. Kita suruh serang. Kentang goreng, siap-siap sikat. Gak kena. Serangan kena. Tidak mempan. Oke, udah mulai bertarung. Oke, si flamingonya mau bantu. Serang combo. Iya. Tangkap pakai alat ajaib, paksa lawan menyerah. Serang, ayo aku akan menyerang. Hah? Apa itu? Oh, gara-gara ada biskuit itu. Jadi Saurian dia makan biskuit ya. Dan questnya selesai. Belum juga sih kita dapat achievement. Kita disuruh balik lagi ke sini, ke tempat awal. Tinggal kita ke kiri, terus lompat lagi.
Dan sekarang questnya baru benar-benar selesai ya teman-teman. Yap, ini questnya udah selesai. Mungkin sekian dulu untuk videonya. Makasih nonton videoku. Semoga bisa membantu. See you next video. Bye-bye.